Halo sahabat Pena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Kardinal Suharyo menemani Presiden Focolare Internasional dalam kunjungan ke Kabupaten Tangerang mengenalkan keragaman Indonesia. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengantar delegasi komunitas Focolare Internasional mengunjungi beberapa lokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 17 Mei 2023. Delegasi Focolare ini dipimpin Presiden Focolare Internasional Margaret Karam dan Wakil Presiden Focolare Jesus Moran. Pada kunjungan ke Tangerang ini, Kardinal dan komunitas Focolare juga merasakan kuatnya relasi antaragama di wilayah Kecamatan Panongan. Kebetulan kunjungan ini juga bertepatan dengan rangkaian dari kegiatan HUT Kecamatan Panongan ke-24. Kardinal Suharyo menyampaikan bahwa kerukunan yang dibangun adalah usaha untuk mengembangkan kerjasama dan kebersamaan antar agama di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kunjungan Focolare ke Tangerang ini adalah menjadi kesempatan untuk menunjukkan kerukunan ini sebagai bagian dari kerjasama yang saling membangun. Dialog yang dibangun di Tangerang antar elemen agama dan masyarakat adalah nyata menjadi bagian kehidupan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Kardinal Suharyo menyampaikan, dialog ini tidak saja dalam tataran religi, namun menyentuh kehidupan real masyarakat dan berdampak pada pembangunan ekonomi warga. Nilai-nilai ini yang perlu diekspor ke dunia internasional sehingga dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Presiden Focolare Internasional Margaret Karam menyampaikan bahwa kunjungan rombongan Focolare ini untuk melihat bagaimana kerukunan dikembangkan dan dihidupi di konteks masyarakat di Tangerang. Ia mengapresiasi pastor paroki yang telah bekerja keras dalam membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama di wilayah Tangerang. Kunjungan ke Indonesia ini adalah bagian dari perjalanan resmi delegasi Focolare Internasional ke Asia dan Oseania. Dalam beberapa pekan terakhir, keduanya singgah di Korea, lalu mengunjungi Jepang, Kepulauan Fiji, Australia, dan kini Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Suharyo, perwakilan pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat sipil dan tokoh agama Islam, Buddha, Hindu, dan dari pihak keamanan. Sebagai refleksi atas kunjungan ke Indonesia dan negara-negara di Asia, Margaret melihat kekayaan spiritual bangsa Indonesia dan Asia. Ia menilai kekayaan ini akan menjadi hadiah untuk masyarakat dunia. Saya di sini untuk mendengarkan, mengetahui, belajar, tetapi di atas segalanya untuk mencintai benua harapan. Ini akan menjadi hadiah untuk semua. Sangatlah penting untuk menghidupkan kembali jalur dialog dalam gerakan, instrumen par excellence, untuk membangun perdamaian, kebaikan yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Jelasnya memberi makna pada kehadirannya. Sahabat Pena Katolik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa.